di tahun 2016 dikeluarkan oleh PSB, itu bangunan tersebut memang tidak berdiri di atas drainase. Hanya dimungkinkan bangunan itu dia apa keluar dari drainase. Nah, itu memang sudah kita lihat satu. Yang kedua, nah ketika itu memang dilakukan pembangunan oleh pelaku usaha, tapi memang sudah diingatkan oleh dinas lingkungan hidup mengenai analisa mengenai dampak lingkungan.